Manfaatkan libur panjang, penumpang padati stasiun kereta cepat Halim Jakarta Timur. Tercatat sebanyak 16.000 lebih penumpang hari ini menuju kota Bandung. Antrean panjang penumpang terlihat di pintu masuk kereta api cepat Wus menuju peron kereta. Sekitar 16.000 penumpang menuju ke Bandung melalui stasiun kereta cepat Wus Halim. Pihak KCIC menyiapkan 48 keberangkatan menuju Bandung per hari dengan 80% tujuan ke Padalarang. KCIC juga menyiapkan feeder di setiap stasiun untuk mengakomodasi penumpang yang hendak menuju ke stasiun kota Bandung. Data pemesanan tiket sendiri sampai dengan pagi tadi itu sudah mencapai 16.000. Kita prediksi sampai dengan malam ini pasti bisa mencapai lebih di atas 20.000 kembali. Dan memang untuk di long weekend kali ini kita sudah memberangkatkan 48 perjalanan KA per harinya, sehingga kita harapkan ini dapat mengakomodir masyarakat yang ingin menggunakan kereta WUS tentunya dengan waktu yang sangat efisien, 30 menit sampai ke Bandung, dan kemudian sudah kita siapkan feeder juga sampai stasiun Bandung. Mayoritas ini memang turun di Padalarang ya, stasiun Padalarang sekitar 80%-nya, sisanya itu dari Tegaluar, termasuk juga keberangkatannya seperti itu.